Okey, terima kasih Dr. Azman, Cikgu Gula, Yatim dan kawan-kawan semua. Terima kasih atas kesudian dengar sikit. Saya percaya kita dah dengar banyak pandangan. Pilihan raya ini kita tahu, ini UMNO nak tunjuk dia power, itu saja. Kita mahu tunjuk, kau tanya saya, you mahu tunjuk apa? Kita mahu tunjuk rakyat ada power. Orang makan mahu cukup. Harga baja, racun, mana yang tim? Racun mahal tu. Itu kena kontrol. Bila kita tanya racun mahal, baja mahal, apa dia jawab? Perang Ukraine. Itu tipu sebab naik sebelum perang. Okey. Kemudian saya kata orang-orang kerja gaji naik sikit. Apa Perdana Menteri Ismail jawab? Saya sudah bincang semua itu syarikat-syarikat besar itu, Tony Fernandez, Said Mokhtar, IOI, gaji tak boleh naik. Mana boleh? EU tanya orang kaya, dia kata tak boleh tolong orang susah. Tanya rakyat baru fair, dengar atas, dengar bawah. You tak boleh jawab macam tu. You tak boleh jawab kata saya sudah tanya orang-orang kaya. Saya mau tanya, ini UMNO punya Perdana Menteri, dia tanya siapa? Dia tanya orang besar atau kes sajakah atau rakyat? Ini macam UMNO lah, kempen dia. Dia pergi kawasan Felda, apa dia cakap? Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Okay. Dia pergi guna MCA, pergi kawasan Cina, keluarga Malaysia. Mana satu you bahu? Okay. Ini Cina ramai di sini. You tak soal kalau kita cakap bahasa Melayu? Ini bahasa kebangsaan, bahasa. You tak soal kalau Islam agama persekutuan, raja-raja Melayu, you terima. Tapi yang kita minta fair. You jaga semua. Kalau mahu tolong orang miskin, Melayu miskin, Cina miskin, India miskin, kita tolong. Barulah kita kata woman to serve siaran. Baru betul. Kalau tidak slogan saja. Sebab itu satu. Kemudian Dato' Sri Najib kata Felda bapa dia buat Tun Razak, takkan dia baru kasi rosak. Kita pun ada anak, ada anak Taran, ada anak Siaran, bukan? Ada baik dan belum tentu. Kalau bapa baik, bagi education baik, kita mau anak jadi baik, tapi belum garanti. Sebab itu kita kena bagi latihan supaya jadi baik. Felda masa Tun Razak kasih orang kampung miskinnya bawa buka tanah. Main Najib antik Isa Samad rugi belah-belah bilion. Ini yang berlaku. Kita tak boleh lupa ini semua. Tengok puan MDB, orang cakap, ketua MCA pun cakap, ketua UMNO pun cakap, apa pasal balik-balik puan MDB sudah tak mahu lagi dengar lagi. Tapi dia belum selesai. Dia buat rugi 30 lebih bilion. Kita kena bayar. Kita punya anak-anak kena bayar. Mana boleh you cakap sudah selesai? Mau ada girlfriend beli rumah bagi 40 juta. Ini punya bapa punya duit kah? Kalau you punya bapa punya duit, you buat macam tu, bapa you tendang you tau. Betul tak? Kalau you punya bapa ada duit, dia tengok bagi kerja-kerja-kerja kuat, anak dia cari girlfriend, bayar 40 juta. Ini bapak mesti buang tendang punya. Ini negeri punya duit. Negeri punya duit angkat kasih girlfriend. Beli berlian. Ya, rakyat kena bayar. Ini yang isu dia. Yang ini yang kita minta kawan-kawan kita fikir. Ini pilihan raya bukan soal simbol. Ini keadilan kah? Ini Barisan Nasional kah? Tapi apa mau buat? Dulu dia sudah kerajaan, buatlah. Harga barang kontrol, harga baja kontrol. Cari kerja, pakat sama Singapura, sama Batam, naik balik Johor. Ekonomi penting, orang mau kerja, orang cari makan. Bukan politik saja. Saya betul saya orang politik, tapi saya tahu juga saya Menteri Kewangan 8 tahun. Macam mana boleh angkat ekonomi baik dengan Singapura, baik dengan Amerika, baik dengan China, baik dengan India, Eropah. Semua minta main angkat. Ini sekarang mana? Semua tak selesainya. Dia tak tahu jaga ekonominya. Orang bisik-bisik-bisik sikit di mana turi.
bising-bising pilihan raya bagi satu ringgit. Ini bukan jaga negara macam ini. Ini persatuan kebajikan, welfare, hope. Kita kena jaga. Kita mau lantik kerajaan negeri Johor yang ada komitmen orang tengok Singapura tengok, ah ini boleh kerja, boleh invest, orang confident. Kerana Singapura punya investment Johor itu penting. Boleh angkat ekonomi, Kelang boleh buka, orang cari makan, kedai boleh jalan, hotel boleh jalan. Sekarang PKP di Malaysia ini, kesihatan PKP paling lama di dunia, in the world MCO paling lama di Malaysia. Apa kita lebih baik? Kita cari selesai. Kita ada juga. Nah, itulah sebab yang mengapa saya kata ini election, you kenal Cikgu Lah, you kenal. Kita letak Cikgu Abdullah kerana orang kenal. Dan saya terima kasih kawan-kawan jaga. Dan di sini, ini Dr. Azman, dia ahli parlimen Kuala Kedah. Ini kawasan susahnya. Siapa kata itu kubu kita tak boleh lawan? Ha? Matang Pau dulu itu kubu UMNO, sekarang sudah jatuh. Ini Kuala Kedah, Melayu 80%, 85%, Melayu 85%, Calon Keadilan menang Kuala Kedah, UMNO punya kubu. Jadi belum tentu. Jangan cakap, oh ini tak boleh, ini UMNO punya kuat. Tak betul. Saya ingat Port Dickson, Matang Pau masa saya lawan dulu, itu susah orang lain mau menang kalau parti lain. UMNO punya kuat. Sekarang sudah out. Di Pulau Pinang sudah out sebab kerajaan Pulau Pinang, walaupun ketua menteri sekarang Chow, DAP, itu dia tolong. Agama, Jabatan Agama Islam pun tolong. Jadi orang boleh terima. Tengok Selangor, harga sayur, harga ayam itu kerajaan persekutuannya KL, Ismail Sabri punya kerja. Tapi dia tak buat. Jadi kerajaan Selangor bawah kita Keadilan, dia cari jalan beli, buat usaha, turun harga ayam. Jadi kalau harga ayam Selangor lebih murah daripada harga ayam Kuala Lumpur. Ini yang kita patut buat. Sekarang kalau tanya menteri, oh siapa tak boleh turun? Harga pasaran antarabangsa, perang Ukraine, memang sakit hati yang jawab. Jadi sebab itu saya minta kawan-kawan ingat ya, ini negeri saya dulu lagi saya cakap, woman to say chair. Sekarang Ismail Sabri pun ikut. Ini satu keluarga. Tapi dia tak faham macam saya faham. Saya orang Melayu, saya jaga mesti orang Melayu yang susah. Tapi saya tahu di Malaysia ini kita mesti anggap semua sebagai kita punya anak. Itu baru mau jadi pemimpin. Saya boleh jaga, saya boleh tahu kena anak Melayu ke, anak Cina ke, anak India ke, anak Iban, jaga macam anak kita, baru boleh selamat ini negeri. Jadi saya harap, saya ada 5-6 tempat lagi malam last sekali di dekat mana-mana ni, DP punya area. Nah, saya Guan Eng sama Mat Sabu malam. Jadi kita stop. Sebab orang kata, oh tapi apa pasal Keadilan pakai ini, Keadilan ya, DAP sama Amanah pakai PH. Itu tak ada soalnya sebab orang kampung lagi kenal ini. Orang Pekan okey. Jadi sekarang kita Keadilan, DAP, Amanah masih satu. Saya chairman, saya pengurusi PH, saya presiden Keadilan, tapi saya juga ketua PH. Jadi kita, sebab itu tiap-tiap malam last program kita tiga sekali buat. Sebab UMNO dia mau pecah kita. Dia kata, oh PH sudah pecah. Mana pecah ya. Ini propaganda dia. Tapi tak apa lah. Sekarang ini Sungai Balang kena bagi Cikgu Lah menang. Boleh tak? Jadi saya minta kawan-kawan kerja sikit lagi. Cina, India tak ramai tapi masih ada. Dan orang Melayu, Melayu banyak keturunan Jawa pun ada juga, Jawa yang hatim. Jadi saya ucap terima kasih lah atas kesudian sudah hadir. Saya minta izin mau ke tempat lain, minta maaf. Saya tak minum teh, bukan sombong. Saya ingat, wah,
manual, orang kasih teh pun tak nak minumnya. Bukanlah, saya sudah 4 teh 2 kopi ini pagi dah, tak boleh lagi dah. Sudah 4 teh tarik 2 kopi. Ha, saya ni bini doktor, dia kata teks, eh jaga-jaga gula jangan banyak. Bini doktor bukan senang tau. Cuba-cuba jaga. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Sekowi. Assalamualaikum. Reformasi. Sampai malam nanti di Johor Bahru. Datang juga, terima kasih. Saya datang untuk round ni. Sampai malam nanti di Johor Bahru. Itu final sama Guan Eng sama Mat Sabu. Itu program di Johor Bahru. Jadi kita singgah sini, minta bagi support, sokong kawan kita Dasharuddin. Dia sudah kawan-kawan kenal, ada problem sikit sebanyak dulu sudah selesai. Kita ini election memang tak perlu punya. Kerajaan UMNO yang ada. Tapi dia sombong, dia ingat dia boleh kuat. Kita kalau politik ini kerja, apa yang kita mau buat? Politik ini bila kita ada kuasa, selesai masalah rakyat. Apa ada masalah dia? Satu, ekonomi. Ekonomi ini tak jalan langsung. Singapura naik, Indonesia naik, Vietnam naik. Kita pasal pimpinan tak ada upaya buat bagi orang yakin. Saya tahu sebab saya pun ada sikit pengalaman. Saya pun 8 tahun Menteri Kewangan. Bila kita dari kerajaan, kita kena baik. Baik dengan Singapura, baik dengan Indonesia, baik dengan China, baik dengan Amerika, dengan Europe. Bawa dia pelabur, ekonomi boleh naik. Sekarang sudah tak jalan. Bila tak jalan, anak-anak kita kerja pun susah. Kerja sekarang susah. Keluar sekolah, tak ada kerja. Keluar dapat diploma, tak ada kerja. Keluar universiti, tak ada kerja. Banyak anak-anak kita, dulu anak Cina saja keluar Australia mana-mana. Sekarang Melayu pun ikut keluar juga. Ini tunjuk keadaan teruk. Kau tanya saya, apa yang penting yang patut kita buat ialah untuk generate, angkat ekonomi boleh naik. Tapi orang tengok muka ketua-ketua dia pun tak percaya. Siapa kenal ketua-ketua kita? Ya. Umpamai kerajaan Johor, Menteri Besar, buatlah kerja. Siapa mau bangkang? Saya ketua berbangkang. Tapi kalau Ismail Sabri, Perdana Menteri, buat kerja baik, saya tak bangkang. Dia tolong COVID hal, saya sokong. Tolong orang miskin, saya sokong. Tapi curi duit, saya tak boleh sokong lah. Angkat tanah, saya tak boleh sokong. Projek-projek dia sapu, saya tak boleh sokong. Bagi kontrak anak dia, menantu dia, saya tak boleh sokong. Tapi kalau buat kerja baik, buat rumah untuk rakyat, bagi bisnes naik, kita sokong. Dulu kita tak sokong pasal PKP, tutup semua, paling lama dalam dunia ini Malaysia paling lama. Gila punya kerja. Orang cari makan susah. Saya di production, orang beratur mau makan. Jadi saya minta kawan-kawan, ya, penting, ini elections, kita mau Melayu sokong kita, China sokong, India sokong, orang asli sokong. Jadi nampak kita satu, ya. Tuan-tuan puan-puan kenal kita dalam keadilan sama DAP, amanah, apa kata harapan. Masa dulu masa kerajaan Mahathir Perdana Menteri ada juga silap, saya setuju, tapi jangan marah saya, saya tak ada apa masa itu, ada silap tapi ada juga baik. Kalau tidak, ini yang bilion-bilion curi orang tak tahu. Tapi oleh kerana kita buat, ada perubahan. Corruption. Ini negeri rosak satu dunia. Tadi saya pergi kampung Sungai Balang. Ada cikgu-cikgu lama pencet, dia tanya saya, ini Najib mesti masuk jail ke? Saya kata jangan tanya saya masuk jail tak jail. Itu soal mahkamah. Ya. Saya pun saya duduk jail lama, saya tahu. Bukan saya suka orang masuk jail. Susah. Okey, saya 10 tahun jail tahu. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Yo.
Nah, tapi macam Najib punya kes, satu dunia sudah tahu. Satu dunia tahu. Ya. Jadi macam mana? Dia mesti jawab dalam mahkamah. Mau ada girlfriend, dia punya pasal ada girlfriend. Girlfriend punya pasal beli rumah 41 juta. Ini negeri dia punya bapa punya ke? Ha? 41 juta girlfriend punya rumah. Duit 1MDB, duit kerajaan. Kita bayar. Negeri ini sudah rosak. Ya. Ya. Ya, malu kita tahu. Satu dunia tengok kita malu, tak ada malu ke? Ha. Malu. Sebab itu tak boleh lagi. Saya tengok UMNO ini sombong. Sekarang dia ingat kita buat election Johor sebab UMNO mesti menang juga. MCA sokong, MIC sokong, dia kata UMNO tetap menang juga. Dia yakin macam tu. Saya tak setuju. Kita mau jadi ketua bukan sombong. Sebab itu saya, walaupun tuan kata saya masuk jail lah, saya fikir ada baik juga. Sebab saya tak tahu sombongnya. Bawah pun sudah, tidur atas lantai tau. Di jail, dia bagi tikar, tidur bawah macam ni. Ya, sakit belakang baru dia kasih hospital dia katil. Jadi, tapi at least saya tahu apa orang rasa. Apa orang susah tahu. Jadi sebab itu dalam keadilan, dalam perkataan harapan, kita minta kawan-kawan kita jadi wakil. Itu wakil kepada semua. Asyarudin itu wakil kepada Cina, pada Melayu, pada India, pada orang asli. Baru boleh jadi negara ini selamat balik. Saya percaya, saya pergi round ini semua. Orang kata, oh ada tempat susah sebab ini kubu UMNO. Saya kata, betul dulu banyak kubu UMNO. Batang Pau pun kubu UMNO. Tadi saya pergi Sungai Balang, Dr. Azman, Kuala Kedah. 85% Melayu. Kita menang. Dulu kubu UMNO. Kalau rakyat sedar. Ini dia pergi Felda. Dia anggap orang Felda dia boleh tipu sikit. Sebab itu kita kena kerja kuat bagi penerangan. Nombor satu, ekonomi mesti naik balik. Orang Singapura, orang luar negara mesti balik, buka balik Kelang sini. Baru boleh maju. Johor, kita punya plan dulu, saya masih ingat masa saya Menteri Kewangan. Johor, Singapura, Batam. Naik balik. Ya. Ini rencana kita. Bila kita dapat balik kerajaan Johor. Kemudian, menang kita PH, keadilan dan PH di Johor, itu boleh stop ini ego. UMNO sombong, ini boleh stop dah sikit. Cukup, you rehat sekejap. Sabar mahkamah, mahkamah. Sabar masuk jail, masuk jail. Kita jalan ini negeri dulu. Ini kita punya pendirian kita. Kalau tidak, sama juga politik gaduh-gaduh. Ya. Ini saya minta lah kawan-kawan. Karena setengah orang dia takut juga pasal COVID ini. Ya. Omicron ini. Ya. Kita kena jaga betul. Saya pun pakai 24 jam juga. Ini pakai melainkan masa ucapan saja. Pakai ini, terus pakai. Ya. Jadi masa mengundi, saya fikir kalau kita pergi, ada jarak dia jaga, okey. Kita boleh selamat. Bukan campur rapat-rapat, jangan. Ya. Kalau jaga keselamatan itu, kena. Karena kalau kita takut keluar undi, UMNO menang. Saya cakap betul, sombong. Habis nanti. Kerajaan tukar, Perdana Menteri tukar. Curi sama juga. Cuma projek besar dengan projek kecil. Sekarang tak ada besar punya. Duit sudah habis. Orang Hokkien Penang kita bolui sekarang. Jadi sebab itu, saya minta sokongan. Kita yang percaya Suraya Syurudin akan terus dapat memainkan peranan dia sebagai wakil kita jaga semua dalam negeri ini. Saya ucap siap-siap kewe dan jangan lupa kita pesan. Dulu saya ada sebut tentang woman to say icha Ren. Sekarang sama Sabri pun cakap keluarga Malaysia. Dia pergi ke Felda, hidup Melayu. Dia pergi kedai Cina, keluarga Malaysia. Ini tak boleh lah. Tak boleh cakap macam tu. Dia, kita kena jaga semua.
kita kena tunjuk kita adil, fair kepada semua. Ya. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum.